Jakarta. Itu yang benar. Hei, kenapa? Luas. Dia keluar ini. Pak, kau dulu dah nak kita tuh siapa? Dia lagi ada macam tu. Dia nak main kotor lagi. Kau nak kripo? Saya pergi bawa apa ke? Aku nak apa? Dia nak apa tu? Aku dah main ke? Tiga. Di lantai 1 dan lantai 2 ini kita sudah pindah. Tidak Bapak, ini dalam pembinaan. Kita lagi. Di sana kita pindahkan di sini. Jadi yang di sana di sini polis sebenarnya. Ini baru begitu, Pak? Iya. Kita baru ubah supaya akses begitu daftar. Iya. Kita mau rubah nama itu sudah ada enggak, Bro? Sudah. Bos 91. Apa? Malaysia ini. Masuk di media itu susah dapat. Apa yang kita aksesnya susah. Kalau ciri khas. Ingat pos jadi NGO kita transfer. Sederhana teknik. Cuma yang banyak alam adalah kita menjalankan. Kita sudah menetapkan keperasaan dari Indonesia tadi. Iya, tanggal 12. Iya, supaya nanti tanggal 18 kita bisa publikasi yang bisa kita bisa terpublikasi termasuk ruang OKA cuma 4, aku minta jadi tambah jadi dapat 7 ya. Karena overload kita bilang pemegang visa sekitar 2. Memang belum secara signifikan, masih kekurangan dalam aturan tempat. Nah, sehingga kita benahi sekarang ini yang sesuai yang sudah ada. Kita coba untuk menggali lagi dengan aturan tempat dan kita berdiskusi dengan tempat. Tetap aturannya tetap berjalan. Karena kita tidak bisa berjalan sendiri kalau tidak ada aturan tempat. Karena tempat yang harus kita pegang dia punya aturan. Rumah sakit tidak sembarang karena memang sangat riskan. Dia seperti bangunan kantor atau yang lain. Ini paling tingkat kesulitannya paling tinggi rumah sakit. Masalah pemulihan limbah kita harus pikir semua. Ini kita mau bangun baru. Tadi saya baru saja bicara dengan Pak Ian. Jadi untuk bantu kita. Sama Pak Ustaz. Ya. Kita akan bantu. Ya. Di Jakarta tuh bisa bagus-bagus. Empat lantai. Bukan yang lokasi baru. Itu memang kami masih kendala lokasinya. Itu pasti panjang perencanaan. Ya. Ada lingkungannya. Ini lokasi. Dari situ nanti kita ke sembilan. Ini kenapa tidak disambungkan sebelahnya? Ini nanti Pak. Jadi habis operasi semua kita satukan 24 jam, observasi di sini, baru kita distribusi ke ruangan setelah dia perawatan biasa. Kalau perawatan khusus di sini, biasanya kan 1x24 jam, tiba-tiba terjadi dalam kosap di kebidanan. Dalam, ya. Ini susah-susah lagi. Iya Bapak, ini kebiasaan yang lagi kita cek agak susah. Jadi berikutnya itu sementara kita akan belajar lagi jalan di sekolah. Lagi dalam nanti tanggal 12 kalau Pak Alosis tahun lalu dia sudah mulai diabe dengan bebas itu kita mulai tanggal 12 kan Bapak. Dia sudah mulai Bapak Gubernur sudah upacara akan di bawah
Sekaligus itu pencanangan. Sekaligus pencanangan apa? Iya. Momennya kan di situ. Iya. Ini juga dokter jaga di sini. Jadi kita nanti ini dokter jaga. Dengan ada spesialisasi kita tiap hari ada 3 dokter yang standby 24 jam. Kalau pagi mereka ada 12. Ada yang baru melahirkan, tolong kasih nama sekalian sudah. Lukas, kasih nama Lukas. Laki-laki kasih nama Lukas. Masing-masing ruangan ada yang jaga. Ini kepala ruangan sini, Ros Sandy. Ya, Pak Kades. Itu bagaimana caranya bis 2 untuk rumah sakit di sini? Rumah sakit dok 2. Ya. Bagaimana caranya kau siapkan bis 2? Bis. Ya, bis yang besar, Pak. Salah, Pak. Besar, Pak. Rumah sakit dok 2. Mereka tidak punya bis. Bis yang besar, Pak. Yang besar. Ini adminnya pendidikan kita. 30 orang. Ya, 30 orang. Ya. Ya. 36 biasanya. Kayak 30 orang ya. 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 Oke. Dokter di bagian kebidanan, baru pindah ke bagian yang lain. Jadi dalam 2 tahun diharapkan mereka sudah selesai untuk semua yang di sini bisa masuk. Kesempatan, beri kesempatan. Masuk tiga. Mantap. Oke, emang. Saya nggak ada. Kamu cari gubernur susah, sekarang gubernur udah dapat kamu. Kamu belajar baik-baik kerjaan. Tidak hanya kita tekuni, karena itu kita tekuni di situ. Karena saya di politik ya, saya tekuni di situ, jadi tidak perlu urus lain. Kamu mana dulu, kamu dulu kemari? Anak di luar. Oh iya sudah. Gitu. Dong siap di depan. Siapa yang kirim begitu? Aku dari sini. Ya, tadi kirim tapi tidak lima. Iya, itu yang di dinas tidak ada posnya. Saya sudah sampaikan ke mereka. Tidak direncanakan karena saya setiap hari Sabtu kan bawa anak-anak ya. Jadi saya ada acara sementara tunggu kita naik ke sini. Jadi sejak apa perubahan manajemen ini mereka sedang mulai melakukan perubahan. Ya mudah-mudahan tahun ini dan tahun depan ini sudah clear, paling tidak ada wajah yang berseri di sini. Tidak masuk orang dengan muka yang ini, tapi mereka bisa senyum. Gitu. Dan harapan masyarakat kita minta untuk ya penting tertib saja. Ya tertib untuk masuk rumah sakit. Kemudian tertib menjaga lingkungan di sini, jangan buang sampah sembarang, buang ludah pinang sembarang, merokok sembarang. Kita tertib saja. Rumah sakit ini kalau sudah ada pembersihan perbaikan ini, otomatis rumah sakit ini kelihatan baik lah. Jangan jadi tempat yang kumuh. Terus kelihatan pemandangan tidak strategis. Kita harapkan ini pembenahan dilakukan ini mengarah ke sana. Di samping kita tunggu rumah sakit dan lebih baik. Tapi tanggal 12 di hari pendidikan kesehatan nasional, kita akan canangkan perubahan nama rumah sakit ini. Dari Dok 2 menjadi Melanesia Hospital. Kita akan menjadikan seperti itu sehingga bisa diterima dan ke depan rumah sakit ini bisa melayani negara-negara Pasifik juga. Kita mau kembalikan kejadian kita seperti yang dari tahun 50-an, 60-an. Dengan demikian, nama ini lebih baik, lebih keren, didengar daripada Dok 2. Dok 2 orang banyak yang tidak dikenal. Oleh karena itu, kita akan perubahan nama tanggal 12 itu. Di sini. Ya, di sini. Pasca direksi manajemen berdasarkan evaluasi Bapak ada perubahan? Sudah ada perubahan? Sedang ada. Mungkin sedang mereka perbaiki. Sementara berproses. Sementara proses. Ya, kita bisa lihat hasilnya mungkin ya akhir tahun atau tahun depan. Ini kan tidak gampang. Butuh
butuh waktu yang lama. Oleh karena itu apa mereka bisa apa memulai ini sudah bagus. Saya harap satu tahun setelah ini sudah bisa diperbaiki semua dengan program-program yang luar biasa untuk melayani masyarakat. Boleh ada rumah sakit yang merokok dan apa makan pinang di sini selama bertugas, atau masyarakat datang pun harus tertibkan diri. Jangan kita lihat apa kalau kita lihat ini kayak semraut ya, orang taruh udah pinang di mana-mana sembarang. Jadi saya minta kepada masyarakat yang biasa merokok pinang, kalau masuk di kawasan rumah sakit ya jangan lakukan itu karena pemandangannya tidak bagus. Sedang presentasi sisanya sudah presentasi ini. Mudah-mudahan dalam waktu sudah selesai itu. Ini sudah mereka perbaiki. Ya.